bisa ngebahas bahasa apa enggak? Terus udah gitu buat Aris, buat semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Acara Semarak Indosiar semalam menjadi pengobat rindu bagi kita yang ingin menyaksikan mereka berdua bertemu saat duet, saat mereka bermesraan menyanyikan lagu. Namun ada yang tak mengenakan semalam, yakni kabar tentang ayah Bilar yang dinyatakan jatuh sakit. Namun di hari ini Yudi Revan juga menegaskan bahwa alhamdulillah keadaan papa sudah mulai membaik. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendoakan papa. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menjawab semua DM kalian satu per satu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungannya. Dengan emosi pusing, doa dan terima kasih tentunya. Yang menarik sekali adalah di hari ini, yang mana tentu calon besan, ya, calon ayah mertua Bilar, insya Allah akan mengunjungi papa Bilar, tentu bersama putri kecilnya Lesti Kejora, ya, sambil lihat-lihat rumah barunya. Ya, semoga hal yang terbaik nanti untuk keduanya, dan semoga juga keadaan papa Bilar akan pulih seperti sedia kala, sehingga senyum, kebahagiaan, serta kekiutan hubungan Lesti dan Bilar akan selalu nampak jelas di mata kita. Ya, karena keduanya adalah sosok atau figur idola yang sama-sama sayang bagi keluarganya dan sayang banget bagi kedua orang tuanya. Ya, di bulan ini kita doakan moga benar tidak berubah hati mereka seperti dukungan Leslar, yakni Lesti dan Bilar akhirnya di tahun depan bisa melangsungkan yang namanya cita-cita serta keinginan para fan mereka, yakni Leslar, yang menginginkan bersatunya Lesti dan Bilar dalam ikatan yang serius, yakni menikah hingga tua, hingga ajal yang akan memisahkan mereka berdua. Tentu itulah kabar-kabar terbaru. Ntar lagi Lesti dan Bilar insya Allah akan bertemu. Tinggal kalian bagaimana untuk selalu stay tune di channel kita agar kabar terbaru mengenai mereka berdua dapatkan update-nya dari kami. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.